Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku si Gahar Gaming. Kalian aku bakalan berikan tutorial cara landing di RFS Real Flip Simulator ya guys. Kali ini aku bakalan tujuan rute Jakarta sih ya. Oke, pertama kalian oke, aku bakal skip aja kayaknya ya. Pendaratan, langsung ke pendaratannya. Tadi tuh masih lama 10 jam coy dari Jakarta ke Jeddah, makanya aku singkat. Dari tadi belum sampai gitu loh. Oh ya maaf ya kalau apa yang kemarin belum upload, ini mungkin upload dua kali gitu ya, meskipun pendek-pendek durasinya ya, maklum lah ya. Oke, ketuk untuk kalibrasi. Nah, yang pertama kalian tekan AP, lalu navigasi dan APP. Nah, APP itu untuk bisa turunnya coy. Kalau navigasi ya sesuai navigasi gitu loh, ya autopilotnya gitu loh HP itu. Nah, setelah itu spoiler alert, aircraft system nih untuk penumpangnya ya, kalian aktifin atau kagak ya terserah kalian, aku aktifin aja biar lebih real gitu. Lalu ini lampunya ya, ini versi terbaru 1.1.8, belum aku bagiin ya ke kalian. Yang kemarin itu 1.1.7, mungkin di next aja ya, aku masih belum sempat soalnya sibuk. Oke. Nah, selebihnya kurang lebih kayak gini coy. Ini paling susah itu tantangannya itu saat landing dan take off. Nah, ini aku ke versi pro ya coy, aku berlangganan. Jadi gak bisa kalian kebuka kecuali kalau kalian berlangganan. Aku ini berlangganan per bulan ya. Meskipun rugi ya gak apa-apa lah. Aku coba ini tadi. Aku pakai Boeing 747-400. Masih lama ya. Tuh ada suara-suaranya juga, ada suara awak kabinnya, kalian juga bisa berlangganan aja ya. Menurutku sih jangan pilih yang apa, jangan pilih yang per bulan coy. Menurutku kalau kalian bisa ya jangan itu, kalau gak bisa ya itu aja gak apa-apa. Yang penting kalian happy kok. Meskipun gak pro ya gak apa-apa, kalau kalian mau ngebuka semua plan ya silahkan. Nah, jika kalian merasa terlalu rendah, kalian naikin aja itu kecepatannya, apa ini THR itu ya, yang di kiri gitu, di kiri layar kalian naikin aja tuh, naikin gitu biar lebih cepat gitu loh, jadi biar lebih pas saat turun. Semoga aja berhasil coy, kadangnya aku berhasil kadangnya kagak. Nah kayak gini. Setelah itu, setelah kalian mau dekat atau setelah lihat, kalian tekan kiri ya, atau rodanya biar keluar. Dapat ya, iyalah masa gak keluar rodanya coy. Ya emergency landing dong kalau gitu. Oh ya, sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe, karena semua itu berguna bagi aku biar semangat lagi videonya. Oke. Nah, ini naikin aja ya, ini terlalu rendah coy menurutku. Takutnya gak sampai lu. Tuh kalian lihat kan apa 400 kak gitu gak tau lah pokoknya. Kalian kalau di RFS Pro ini juga bisa multi pemain coy, jadi online gitu loh. Aku cuma iseng-iseng doang sih. Ayo aduh terendah kan, tuh kan kerendahan kan. Lebih cepet dong please, gak usah ya, apa cukup. Semoga aja bisa. Masih jauh loh. Ayo. Aduh. Kalahnya ini. Gak bakal bisa. Nah kan. Tuh kan pasti meleduk coy. Ini bikin tutorial landing tapi kok gak bisa landing gitu ya kan. Intinya kayak gitu aja ya. Kalian tepatin aja di landasannya. Ini aku ulang lagi ya coy. Mana ya, sebelum apa aku record ini bisa loh, padahal kok aneh gitu ya kan kalau di record tak bisa. Napasin aja. Nah ini kelebihan, kalau kelebihan aku mau tunjukin ke kalian. Nah kalau kelebihan itu bakal gini, bukannya malah turun pak, malah bengkok gitu tuh, oleng gitu coy. Ya udahlah, terima kasih selamat sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. See you, bye bye. Klik samping ya, dadah.